It's on. So, kalau kalian dengar gemerincing lonceng atau apapun, itu adalah suara Olaf dan Karamel ya. Yang barusan tadi itu. Jadi itu ide Vanessa Sevilla untuk memberikan mereka kalung yang tinung yang gemerincing. Katanya biar lucu. Tapi ada kelemahannya ya. Semua itu akan terekam saat gue syuting, saat gue bikin video. So fuck my life. But okay. Ya, kalian ngerti kan maksud gue? Okay. Jadi beberapa minggu kebelakang, beberapa minggu, udah mau sebulan. Tiap kali gue update Instagram, tiap kali gue makan, tiap kali gue minum, tiap kali gue berak, selalu yang di ada aja, kayak, selalu ada aja gitu, kayak komennya kayak selalu aja ada komen yang suruh gua main. Bang, mainin Getting Over It dong. Please, Kak Glenn, please. Main Getting Over It, please. 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 Okay. Just shut the fuck up. Okay. Biar gua mainin. Tapi gue liat di YouTube, semua orang udah mainin Getting Over It. Kayak semua YouTuber gaming yang gue tahu tuh udah mainin semua. Like, what the fuck? Kalian expect apa gitu loh? Kayak, ya gitu gamenya. Terus kalian mau apa lagi gitu? Jadi, akhirnya gue pun coba searching di App Store. Dan muncullah Getting Over It yang versi handphone. Versi iOS. Gue gak tahu Android ada atau enggak. But, hari ini kita akan bermain Getting Over It. Yang versi iOS, versi handphone, versi smartphone, versi HP, apapun itu. So ya, kalau kalian memang suka, ya jangan lupa di like ya. Tolonglah, tolong ya. Like, subscribe. Kok gue jadi kayak... Okay, lupakan. Okay, kita mulai. Gak. Gue minta likes-nya minimal... Rp10.000. Itu udah biasa kecapai. 15.000. Ya. That's what I like. 15,000 subscribers. Bukan. 15,000 likes. Dan kita akan lanjutin game ini. Karena setahu gue ini game nyebelin. Oh ya, gue harus ngecas HP gue dulu by the way. Oke, kita sambil cas sambil main, oke? Kita akan buka Getting Over It-nya sekarang. So, ya ini di handphone tuh. Getting Over It tuh. Oke. Getting Over It with Bennett Foddy. Okay. Gua lihat ada orang botak ya, seperti yang di game PC sama persis ya. Ada orang botak di dalam gentong. Without any reason dia di dalam gentong dengan satu pal. Okay. I'm getting this. Whoa. Apaan tadi anjir? Okay. Setahu gue ini bisa untuk manjat. Yuk. Wow. Okay. Up. Tuh. Kita harus ngelewatin pohon ini. Okay. Kita panjangin. Sini. Iya, nyangkutin situ. Okay. That was weird as fuck. Okay, starting over. Tadi pada udah hampir bisa, ya. Tapi enggak, Glenn enggak pernah emosi orangnya. Ayo. Okay. Turunin. A. Naikin. Yuk, sangkutin yuk. Okay.
Okay. Bisa? Oke, tenang. Kita kayaknya harus angkutinnya di sini ya. Oke. Come on. Oke. Panjangin dikit. Oke, sangkutin. Percayalah, ini lebih sulit daripada yang kalian nonton ya. Oh my god, come on. Oke. Oke. Ini udah posisi yang pas banget ya. Untuk gua No. Oke, pelan-pelan ya. Oke, naikin. Oke, bagus, botak ya. Sama kayak malah gua botak ya. Pas banget ya. Oke, kita ya, kita putar ke sini dikit. Tarik ke bawah. Oh! Fuck yeah. Fuck yeah. That's how you do it. Emang gak ada lagi yang lain yang lebih jago daripada Gunjuliver ya. Udah. Kayak the best of the best. Oke, let's go. Oke, pelan-pelan ya. Jangan jatuh. Oke, tunggu. Kalem. Kita main harus kalem dulu, kalem. Oke, bentar. Turunin. Oke. Enggak, itu salah. Itu enggak benar. Tarik diri kita ke atas. Tarik. Oh yeah, baby. That's how you fucking play. Oke. Sekarang kita naik ke sini. Oke. Ini mah easy masih. Hop. Tenang dulu. Gracias. Domo arigato. Oh, ini harus naik apaan lagi nih? Bentar. Bisa. What? Oke. Gimana cara manjatnya gitu? Oh, gua ngerti. Bentar. Gua gini dulu. Op, tahan. Oke, gentolan gini. Oke, ayo botak. Kita langsung swipe. Hop. Kenapa nggak bisa? Goblok botak. Oi, gue yang kenalin dia. Berarti gue yang goblok ya? Fuck. Hop. Nggak, gue nggak kesel orangnya. Gue itu adalah orang yang paling chill kalau main game. Nggak pernah gue kesel sama sekali sama game atau apapun. Kali ini gue bisa, gue yakin. Kita yang penting tuh di sini tuh kita harus bikin mind state yang nyaman, yang aman, yang nggak emosi-emosian ya. Kita kayak harus calm, tenang, damai, baru kita bisa main ini game. Oke. Dan nih, kalau kita tenang atau damai, dia pasti bisa langsung swipe ke atas. Kunci rumah gua hilang. Udah mau 20 menit gua begini doang ya. Wow.
kita harus tenang ya. Kita harus damai. Dengerin suara gemericik air dari game ini ya. Kita kayak yeah, like that. Gua gak komen apa-apa ya. Gua gak komen apa-apa. Oh. Fuck! Apaan ngentiau? Itu gimana cara naiknya? Kayak gua udah naik ke sini gitu kan ya, udah naik nih, naik. Terus ini gimana? Oh. Loh! Gue gini aja, gak apa-apa, gue gini aja. Ya, gue gini aja. Gue gini aja gak apa-apa, gue kalem orangnya. Yo manja, kita lo... Ngapa makin jauh, goblok? Ayo. Kenapa gak nyangkut? You know what? It's okay. Gua akan coba sekali lagi. Dan kalau gua gak berhasil, gua akan meditasi 24 jam. Dan gua gak akan nyentuh ini game lagi. Kecuali likes-nya nyentuh banyak. Atau mungkin gua berubah pikiran dan gak mau mainin game ini sama sekali lagi. Ngerti gak lu game? Ngerti gak lu game? Goblok lu game! Gue udah bilang gitu, game. Tuhan gentong dan hammer, tolong gue untuk naikin ini. You know what? I'm done. No. Nah. Hell no. No. Fuck this shit. No. Fuck. You know what? Fuck your gentong ya. Yeah. Fuck your hammer ya. Yeah. Gua enggak peduli gentong, gua enggak peduli palu apapun ya. Yeah. Gua enggak inget, gua enggak pernah mainin game ini sama sekali. Gua enggak tahu apa-apa. Pokoknya oke. Okay. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yeah. Kalau kalian masih baru di channel ini, sama datang dan sama bergabung ya yeah. di squad terkuat dan squad terhebat di seluruh Indonesia. Believers menguasai dunia. I love you all believers. Fuck this game. Gua enggak tahu ini game apa. Okay, goodbye. Kita main kartu aja yuk. Ini apa tebak-tebakan yuk. Ini 8 keriting. Yay. Woo! Gua tahu ya. Woo! Cause this too will end. Peace out. Woo! Gua enggak pernah main game. Woo! Abis ini gua mau main Ludo King aja, and yeah, bye, woo, kontol, ah, gua nggak ngomong jorok. Con itu adalah pros and cons, and tall itu adalah tinggi, jadi kelemahan tinggi, jadi gua fobia tinggi. Okay. Pros and cons, tau kan pro dan kontra? Kenapa gua tutup kamera tapi gua masih ngomong sama kalian? Okay, bye. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family.